MLTL, Michael dan Surok, Ari Lasso jadi pembukanya Michael dan Surok tanggal 6 ya. Untuk teman-teman di Jogja ketemu di Jogja. Hari ini sibuk ngurusin penundaan ya. Oh iya. Oh, kenapa sih Dan sebenarnya penundaan? Ada yang belum siap ya beberapa hal ya. Ya, jancuk ya, konten ya kan sih ya. Ku akan pulang belum bersama kerinduan sekeras kasih batang. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Selamat siang, Mas. Awas nabrak, awas. Salah. Itu kakakku, guys. Mau pulang Surabaya dia. Dah, Mbak. Sampai ketemu. Kemana kita? Kemana, Cak? Yun? Ke Batam. Ke Batam, guys. BATAM. Habis dari Batam ke? Batam kita pulang dulu ya. Terus ke Jogja. Nah, Jogja ini istimewa nih, bakalan ketemu MLTL, Michael dan Surok. Ari Lasso jadi pembukanya Michael dan Surok tanggal 6 ya. Untuk teman-teman di Jogja ketemu di Jogja. Matiin kamera, masuk. Keamanan nggak boleh matiin. Bagaimana setelah konser? Hanya ada rasa syukur ke ada Tuhan, ke teman-teman, ke kalian ini. Terima kasih semuanya udah mendukung jadi sukses. Kalau aku aja sendiri nggak mungkin. Teman-teman Transiju, Onion Friend, ya semua bagian dari perjalanan hidup ya. Kita syukurin aja. Ini ada teman-teman pas Pampres mau tugas G20. Ya bener ya Mas ya? Iya. Dari grup berapa Mas? Grup A. Grup A. Tapi BKO? Enggak semuanya. Oh asli grup A. Siapa komandannya? Kami ini dari deteksi kalau kami. Oh. Kami Letkol TJT Prio Indrato. Oh iya, yang marinir ya? Kalau yang dari grup A sekarang ini juga kalau kami yang marinir dari grup B ya? Iya banyak Pak, kita iya. Pas Pampres banyak grupnya. Iya iya, selamat bertugas ya. Iya Pak. Bertugas ya, ngomong oh iya ya. Boleh naik ya? Ya, aku belum bisa jalan jauh, Mbak. Ini kita ke Batam nih ini. Bukan, ini ke gate-nya bukan ke Batam nih ini. Jangan pakai topi. Hah? Apanya yang kelihatan Ari Lasso? Apa ya? Apanya? Dari face-nya aja. Gimana face-nya mau kayak gini loh? Dari auratnya. Aurat. Oh, aurat tapi aurat. Bukan. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Emang ada auranya, Mbak. Lucu ya temennya. Iya. Mau terbang ke mana, Mas? Ke Batam. Kita ke Batam naik ini, Mas. Bisa. Lucu, Mas ya. Mas siapa namanya, Mas? Nama saya Adon, Mas. Siapa, Mas? Adon, Mas. Adon? Adonnya. Adon Base Jam. Terima kasih, Mas. Boleh nunut ya. Aku kalau jalan jauh masih agak sakit tenggorok gua ya. Mas Elo. Sweater era. Mas Elo. Rubber and Soul. Assalamualaikum, Mas Elo. Mas Elo. Marcelo Tahitu apa Marcelo Ferdinand? Ah ini sih lebih ke Tahini. Ini PA aku, ponakanku. Ica Lasso. Marcelo, Marcelo sini Marcelo foto Marcelo. Marcelo, ponakanku mau foto Marcelo. 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 Guys masuk guys. Marcelo. 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 Iki lho nama lagi di. Kirim di itu grup kita, grup kita. Mas Elo. Kita foto dong. Mas Elo gitu lo. Mas Elo. Mas Elo. Mas Elo. Mas duluan, Mas. Mas Elo. Itu lo duluan. Bisnis, bisnis. Bisnis harus itu. Dipanggil. Oke, cowboynya mana Mas Elo? Mas Elo. Mas Elo. Bisnis, bisnis, masuk. Ayo Mas Elo bareng Mas Elo. Ayo Mas Elo. Mas Elo. Mas Elo. Woo. Kamu belum melaksanakan loh, bawa kas kakiku loh. Enggak. Wangi-wangi percaya. Sumpah demi Tuhan enggak bau, geng. Iya, yang bilang bau siapa? Enggak ada. Mau tak kasih uang 1 juta? Enggak. Kok turun kemarin 10? Oh, ya kita sesuai harinya. Rabu, kalau weekend 10. Kita sekarang di Batam, guys. Mau share sama Dewa. Cak, maduku, Cak. Harinya ada elo juga ya, Mas? Ada. Mas Elo. nanti di bawah kita ketemu Mas Elo ya, ya. Kita syuting khusus, kita wawancarai perasaannya gimana punya fans yang sangat
apa ya, sangat setia ya. Ada yang komen nggak sih tentang itu yang masih ada? Ada. Apa katanya? Kualat kamu mas. Siapa aku ya? Iya. Maaf ya bu, maaf ya. Saya memang usil. Oke, okay, let's go guys. Hotelnya enak ya, ya. Kamu belum lihat kamarku sih. Oh kaget aku. Enak, nggak masuk suasananya. Kamu belum lihat kamarku. Iya. Beda ya, presidennya. Iya. Oh beda ya. Apa abis ini kita room tour di kamar Mas Dani mas? Apa? Room tour di kamar. Kita review. Kita review. Yang iya. Penting itu bukan review kamarnya, tapi benda-benda yang dibawa Mas Dani. Karena dia ini nggak bisa pisah dari musik speaker. Pasti ada kan? Speaker ya? Speaker. Oh nggak ada? Kali apa? Enggak. Yang dibawa apa? Hah? Yang dibawa apa aja? Jago aja. Ya pasti bawa koleksi-koleksi CD biasanya. Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Enggak bawa apa, Pak? Oh, tumben ya. Hari ini sibuk ngurusin apa? Penundaan. Penundaan ya? Oh iya. Oh kenapa sih, Dan? Sebenarnya penundaannya? Sekalian ini mungkin ada teman-teman nanya. Ada yang belum siap ya? Beberapa hal ya? Ya, kami kita semua, termasuk polisi itu memang belum siap. Concern ya, keamanannya? Belum siap. Belum pernah mengalami 70 ribu penonton masuk dalam gedung yang sama di tempat itu ya, dalam satu waktu ya. Oh, iya, iya. Ada beberapa yang masker. Miss katanya masker. Oh iya, terus ya, ada beberapa yang miss, dan karena itu kita butuh lebih baik persiapan lebih panjang ya, tapi karena kita dewa ke Amerika bulan pertengahan Desember dan Januari, makanya mundurnya sampai 4 Februari ya. Seandainya nggak ke Amerika ya bisa lebih cepat. Ini ikut Amerika? Ikut dong. Aku ikut ya? Iya. Gue ikut tak ke Amerika. Gak ada kerjaan ya padahal. Ini dia dibayarin dia, beneran. Boleh minum kalau disana kali ya? Gak. Dikit doang. Enggak, udahlah, enggak lah. Mari, God bless ya. Thank you, akhirnya ketemu, sehat. Amin, puji Tuhan. Seneng mas. Langsung aja selfie. Oke, selfie. Sini. Ini sok adiknya mas. Ayo. Aku maaf ya, pakai masker ya. Gak apa mas. Bareng aja yuk, ditunggu penonton yuk, bareng yuk. Sehat selalu ya mas. Makasih, bye. Masuk Ari Lasso TV ya. Makasih. Oh iya. Ari Lasso TV. Lo mana lo? Lo masih di belakang mas. Mas Elo. Kamu. Ini asli ya? Ini asli. Masa? Kualat lu mas, bong. Anjir, parah banget. Cari. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Makasih banyak, sehat selalu. Ya, amin. Dadah, hati-hati mas, semangat, sukses. Ya. Gas. Buru naik ya, aku nggak bisa soalnya belum dengar sama sekali. Ini aja bos. Udah ya, aman ya. Kita intip. Mereka sedang ngobrol apa ini? Kok bisik-bisik? Bisik-bisik. Bagaimana perkembangan grup WA kita? Sebelum Dewi ada ya? Sebelum Dewi ya? Ya. Ngobrol ya? Oh di mana? Seger-seger nggak? Udah nggak seger mas? Sombong sekarang. Ya, inilah orang di belakang Ahmad Dhani dalam berita. Seger-seger dalam manuk, seger-seger, anget-anget. Oh, keren, yang muda mabok, yang tua korup. Jela merchandise Ari Lasso. Nah, kamu udah ditanyain sama ponakanku Ica, itu siapa yang cantik, yang jebapan yang selalu ada? Ya, apa sih? Ini jadi dia, Pak Jum Dhani. Lah aku tahu kalau dia manajer Dewa, tapi dia siapa? Lah udah. Padahal berkali-kali ngobrol, Kak Aro, dia nggak tahu. Aku juga nggak tahu, Mas Mesu belah di pesawat. Udah enggak, di Surabaya udah ngobrol, di Bandung, di Bogor. Ini tahu aku kan, udah ngobrol, cuma dia, itu siapa sih? Dia udah ngobrol, cantik banget katanya. Oh iya, iya loh, kamu harus mengakui itu, Mas. Kamu harus mengakui itu. Itu ponakanmu dari mana? Mbak Iken, kakakku perempuan. Lulus perut. Iya, yang pakai hijab Mbak Ani nomor 1. Ini aku taunya Mbak Ika Ani. Yang pakai hijab. Mbak Ika jarang ikut karena masih punya anak kecil.
Mbak Ani kan dia sering datang kalau Macer, benar selalu. Sama anak-anaknya juga. Selalu datang di zaman dulu ya. Iya. Kita berdoa semoga karir kita dalam musik dipanjangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Termasuk juga umur-umur kita dipanjangkan. Amin. Dan orang-orang kesayangan kita dipanjangkan semua juga. Amin. Lalu kita dijauhkan dari kecelakaan darat, laut, dan udara. Amin. Kita dijauhkan daripada bencana alam. Amin. Kita dijauhkan daripada kekuatan-kekuatan goib yang jahat kepada kita. Amin. Lalu dicabut penyakitnya dari dalam tubuh kita. Amin. Dan ditanamkan imunitas yang baik dalam tubuh kita. Amin. Lalu aib-aib kita ditutupi. Amin. Dan dibukalah pintu-pintu rezeki. Amin. Lalu apa lagi ya? Erwin. Dihancurkan, selamatkan. Oh iya, iya, iya. Semua selamat, semua. Hancurkan musuh-musuh kita yang jahat pada kita. Dan perbaiki akhlak anak-anak kita. Amin. Lalu kita Al-Fatihah kepada Erwin Prasetyo Pintus Wandono. Al-Fatihah mulai. Selamat Iya, hewan, elang. Karena dia kalau badai, dia terbang sendiri. Kalau burung yang lain pada ngumpet kan. Kalau dia kan lewatin badai, terbangnya di atas ya. Itu. Oh, makanya kan gue dijulukin sang elang. Wow, luar biasa karena... Kan elang itu dari gue keluar. Oh, siap. Dan cocok juga. Dia kan bilang, gak usah kau terus nangisi kepergian gue itu. Oh, gitu. Air mata untuk kembali itu lagu perpisahan gue sama dia. Makanya ayo terakhir tuh lu tuh. Terakhir. Lagu terakhir gue sama dia lagi. Itu kuldesak ya? Bukan, kuldesak mereka berdua. Oh iya iya. Cuma iya, iya, iya. Cuman dua lagu itu sama Persembahan Dari Surga. Lagu terakhir gue. Gak usah kau tangisi. Aku ingin terbang tinggi gitu. Ya tapi kayak semi-semi cinta lah. Semi-semi. Tapi memang cinta hubungan sangat kalian tau? Iya, iya. Jangan bilang kita. Orang paling jahil. Tapi paling baik. Tapi sehat udah. Gimana? Apa? Yang penting perut yang dijahil. Kenapa? Ya masih lemah. Khususnya hancur kemarin gak demo. Jadi gue makan masih makan diet. Kalau di hotel gini ya nasi putih, salmon. Gak ada chat, gak ada cheating deh. No, no cheating. Gak boleh. No cheating deh. No cheating deh. Dia udah puas lah ya. Apa? Udah keterlaluan. Dikasih hidup aja udah syukur gue masih. Makanya dia konsernya hidup ketiga. Iya, kehidupan ketiga. Nah, jadi pertama udah seperti ini. Enggak, pertama kan Dewa. Nah, sukses. Betul. Dan kehancurannya. Hancurannya. Udah kebangkitan solo. Iya. Dia terancam kematian. Kematian. Sekarang bangkit. Puji Tuhan. All in the name of God. All in the name. Ini dari grup Koder. Hey, itu komandannya Mr. Cobra. Iya, iya. Mr. Cobra. Ya, cukup. Konten lekat mau siang. Enggak, itu baru. Baru. Lah itu juga. Itu buat dia enggak disuruh ya. Iya. Jadi tendangan bolanya diarahin ke mana? Bukan, gua kan gua kan. Terus gua pulang nangis ke rumah gitu sama bokap gua dimarahin. Kenapa enggak ribut tinggal? Enggak usah pulang, enggak mau gua enggak balas. Kalau nggak apa? Oh. Pulang nangis marah ini. Andra juga, tapi negara Andra nggak bergaul di kampungnya ya kayaknya. Karena rumahan. Karena game kayak negara emang. Kalau gue paling nakal di situ. Kalau tapi kamu secara ekonomi, rai layangan kok. Secara ekonomi di situ termasuk yang baik ya. Ya biasa lah. Ya tapi kan di depan, gang depan ya, bukan yang kampung lah. Gue balik lagi langsung ke rumah. Gue balik ya Allah. Nanti coba nanti. Kejaman dia. Siapa yang balas. Bapak umur. Sampai bapak gue juga orang lebih baik. Umur berapa ya? Umur 5 tahun. Cerita klasik Indonesia zaman dulu ya. Folklore zaman dulu itu. Orang tuanya berantem gara-gara anak kan. Bener. Folklore itu. Duluan ya bapak ya. Santai toh. Ini pentolan grup
Ayo ayo yang ingin Husnul Khotimah, ayo semua nyalain flashlight-nya. Husnul Khotimah itu bagus nih. Iya tahu tapi hubungannya apa? Tuh ada kan. Semua orang pengen Husnul Khotimah. Ku akan pulang melepas semua kerinduan sekeras kasih batang. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Marcelo. Marcelo, itu. Marcelo. Ini beneran ini kalau ini. Marcelo. Yeah, yo. Terima kasih Batam. Sudah membuat Marcelo senang ya. Menyenangkan Mas Batam? Selalu menyenangkan dimanapun bersama Dewa karena orangnya lucu-lucu. Jadi Mas Hari juga lucu ya? Enggak. Aku yang serius cuma aku tok. Yang paling lucu Dani. Karena banyak yang menggemari. Wajahnya juga sama banyak pasaran. Udah ya, terima kasih.